Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan buat origami bakul. Okey, ambil kertas A4, kertas warna. Lagi cantik kalau kertas warna. Kalau tak ada, kertas A4 biasa pun boleh. Lipat dua, kemudian lipat lagi. Okey, buka semula. Kemudian bahagian atas, buka yang atas tu. Lipat juga, kecil saja tau. Okey, buat juga yang sebelah. Benda yang sama. Kemudian buka, kalihkan dan lipat di tengah-tengah. Bagi sama-sama di tengah-tengah kiri dan kanan. Akan menjadi seperti ini. Nampak? Okey, kemudian nampak tak yang ujung tu? Lipatkan. Lipatkan ujung kiri-kanan, kiri-kanan. Yes. Dan sebelah pun sama. Lipat juga. Kemudian buka yang tengah tu, nampak akan jadi seperti itu. Lipat dua. Kemudian buka. Tada. Hati-hati buka ya. Siap bakul kita. Sekejap je. Mudah. Okey, lipatkan, cantikkan kotak kita tu. Tada. Dah siap. Boleh cuba. Okey. So, nampak? Cantik tak? Okey. Bakul ni kita boleh. Awak nak sharp pencil pun boleh. Buang sampah dalam tu. Letak atas meja belajar kita, meja study kita. Kemudian baru buangkan dalam tong sampah yang besar. Banyak kegunaan, macam-macam boleh. Tada, siap.